bersama Ustaz Haji Zahzan Muhammad dalam rancangan Tafsirul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarudin ikhwati fillah, saudara-saudari para pendengar ini mulia Allah sekalian. Dalam kuliah terdahulu kita telah lihat bagaimana janji wa'id ataupun amaran Allah SWT terhadap para pendusta, yang mana pendusta ini terus mereka sampai ke hari kiamat. Jangan kamu alpa, jangan kamu lalai. Allah ingatkan kamu untuk kamu pergi melihat. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina kanu min qablihim. الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان الله لهم من الله من واق. Kamu pergi lihat sendiri, perhatikan kesan muka bumi ini, tempat-tempat tinggal mereka, Laut Mati, di piramid, pergilah ke Jordan, ke Petra, pergilah ke Madain Saleh di utara Saudi, pergilah ke Yaman. Kamu lihat inilah kesan-kesan yang pernah berlaku kepada orang sebelum kamu. Kalau pergi ke tembok besar China pun begitu juga. Kesan tamadun yang kononnya dibangga-banggakan, tapi akhirnya yang membangunkannya pun sudah tidak ada. Kita pun tidak tahu, sejarah pun berbeza-beza. Siapa dia yang bangunkan, namanya siapa? Maka itulah hakikat kehidupan. Bila tidak dikait dengan Allah SWT, hancur. Dan yang lebih malah lagi, menakutkan lagi, Allah bagi amaran kepada mereka. Dzalika bi'annahum kana ta'tihim rusuluhum bil bayyinat fakafaru fa'akhadhahum Allah innahu qawiyyun shadidul iqab. Allah kenakan hukuman mereka di dunia dan ke akhirat besok, satu lagi azab yang nanti. Nanti kita lihat ayat berikut hukuman yang dikenakan kepada sebahagian daripada mereka, iaitu Fir'aun. Baik, sekarang kita lihat pada ayat 23, 24, 25 seterusnya. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. Dan semuanya telah kami utuskan Musa ini dan keterangan yang nyata kepada Fir'aun, Haman dan Qarun. Mereka telah berkata, ini adalah seorang sihir yang pendusta. Maka takkan Musa datang kepada mereka membawa kebenaran di sisi kami dengan berkata, bunuhlah anak-anak orang yang beriman bersama dengan dia, dan biarkanlah hidup wanita-wanita mereka. Dan tipu daya orang-orang kafir tidak lain hanyalah sia-sia. Wama kailu kafirina ila fi dalal. Tipu daya orang-orang kafir ni hanyalah sia-sia saja. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini Allah mengingatkan kita sebagai satu motivasi kepada tasliyah kepada Nabi Muhammad dan juga kepada pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan pendustaan yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi diberi berita gembira bahawa akibat yang baik, kemenangan adalah milik Nabi di dunia dan juga akhirat, sebagaimana yang telah berlaku kepada Nabi Musa bin Imran alaihi salam. Allah telah mengutusnya membawa bukti yang nyata, mukjizat yang terang kepada Fir'aun. Bi ayatina wa sultanin mubin, membawa ayat-ayat keterangan yang nyata. Sultan, kita telah bincangkan, sultan maknanya hujah, bukti, mujizat. Ila Fir'aun, Fir'aun ni Fir'aun lah, raja bangsa Kipti ni kalau Mesir. Wa Haman, Haman ni pula merupakan menteri Fir'aun di jabatan ni, di jabatan ni kerajaan ni, dalam kerajaan ni. Qarun, Qarun ni pula ada tokoh korporat yang menyokong
dan paling banyak harta perniagaan untuk menyokong dakwah-dakwah sesat Firaun. Ini usul siwat ini mulia kat Allah sekalian. Segala Firaun buat semuanya benar pada Qarun, kerana dia dapat projek di situ. Lalu Allah berfirman, faqalu sahirun kazzab. Mereka berkata, ini Nabi Musa ni merupakan seorang sihir. Mereka mendustakan Nabi Musa, menuduhnya sebagai sihir, kahin, orang gila, pendusta, ahli sihir dan sebagainya, penyair, orang yang bijak sastra untuk menarik mereka, padahal Allah yang mengutus Nabi Musa ni. Ayat ni serupa dengan ayat yang ke-52 hingga ke-53 daripada surah Zariyat. Kadzalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bih bal hum qaumun tagun. Demikianlah, tiada seorang rasul pun yang diutuskan kepada umat sebelum itu melainkan mereka pasti mengatakan ini bukan sihir ataupun orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka lah kaum yang melampaui batas. Falamma ja'ahum bil haqqi min 'indina, bila Nabi Musa datang kepada mereka membawa kebenaran dari sisi kami, membawa bukti-bukti yang jelas bahawa Allah memutuskan beliau kepada mereka, qalu qutulu abna alladhina amanu ma'ahu wastahyu nisa'ahum. Fir'aun kata dengan kuncu-kuncunya ini, bunuhlah anak-anak orang beriman ini bersama dengan dia, biarkanlah yang perempuan hidup. Ini merupakan perintah Fir'aun yang kedua sebenarnya, untuk membunuh anak lelaki dari kalangan Bani Israel. Perintah pertama ialah perintah bertujuan untuk membuat ramalan keberadaan kemunculan Musa, ataupun untuk menghina Bani Israel supaya jumlah mereka menjadi sedikit. Selepas dibunuh yang lelaki, tentulah tidak ramai lagi kaum tersebut dapat berkembang. Sedangkan perintah yang kedua ni merupakan perintah bertujuan untuk menghina bangsa Bani Israel ini. Selain bersikap, maknanya merendah-rendahkan Nabi Musa AS. Kerana itu, kalau kita lihat dalam ayat yang lain, dan surah Al-A'raf yang lalu, ayat 129, Muzina min qabli an ta'atiyana wa min ba'li ma ji'tana, qala asa rabbukum man yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardh, fayanzur kaifa ta'malun. Ini Bani Israel berkata, wahai Musa, kami ini telah ditindas oleh Fir'aun sebelum kamu datang kepada kami, dan sesudah kau datang kepada kami. Dulu sebelum kau lahir dan sebelum dan sekarang selepas kau besar, kedua-dua keadaan kami telah dihina oleh Fir'aun. Maknanya dua kali Fir'aun mengeluarkan arahan agar dibunuh anak-anak lelaki berdasarkan ayat ini. Nabi Musa menjawab, mudah-mudahan Allah membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu sebagai khalifah di muka buminya, lalu Allah akan melihat, merhatikan apa yang kamu buat. Muslim-muslim ini mulia kata sekian. Qatadah berkata, perintah yang terdapat dalam ayat yang sedang kita bincangkan ini merupakan perintah yang kedua selepas perintah sebelumnya, iaitu perintah untuk membunuh anak-anak lelaki. Dan Allah jelaskan, "Wama kaidul kafirina illa fi dhalal." Tipu daya orang kafir ni hanyalah sia-sia. Tipu daya mereka untuk mengurangkan bilangan Bani Israel ni agar tidak dapat menguasai negara Mesir adalah kerja yang sia-sia dan membuang masa sahaja. Sesuatu yang dimulai kat sekalian. Ini kalau kita perhatikan dalam ayat, "Falamma ja'ahum bil haqqi min 'indina qalu qtulu abna alladhina amanu ma'ahu wastahyu nisa'ahum wama kaidul kafirina illa fi dhalal." Ini golongan Qibti ini, akbab di bawah pimpinan raja mereka, raja Fir'aun ini, mengeluarkan arahan agar dibunuh anak-anak lelaki. Bunuh setahun, hidup setahun, bagi peluang setahun. Pada waktu yang dibenarkan lelaki untuk hidup, tahun itulah dilahirkan Nabi Harun AS. Pada tahun dikeluarkan arahan untuk bunuh, itulah lahirnya Nabi Musa AS. Walaupun Nabi Musa telah diselamatkan Allah SWT dalam satu mujizat yang berlaku, dalam satu irhas yang berlaku, iaitulah baby ini dihanyutkan oleh ibu, akhirnya dijaga oleh Fir'aun sendiri. Ini pemeliharaan Allah SWT yang tidak siapa pun dapat nafikan. Muslim-muslim ini mulai kalah sekalian. Dalam ayat, waqala fir'aun daruni aqtul Musa. Ini ayat yang berikutnya, ayat yang ke-26, Allah jelaskan, waqala fir'aun daruni aqtul Musa waliyad'u rabbah inni akhafu ayubadila dinakum au ayubhira fil ardi fasad.
Faqala Musa ini ubtudi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab. Faqala Musa ini ubtudi rabbi wa rabbikum. إني أوثق بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. Lama katalah Fir'aun kepada pembesar-pembesarnya, biarkanlah aku membunuh Musa dan hendaklah ia memohon kepada Rabbnya, kerana semuanya aku bimbang dia akan menukar agama kamu semua atau menimbulkan kerosakan di muka bumi. Dan Nabi Musa berkata, semuanya aku berlindung kepada Rabbku, kepada Tuhanku dan Tuhanmu, dari setiap yang menyombongkan diri yang tidak beriman pada hari berlakunya hisab. Fir'aun ini, dia menyangkakan dengan tekadnya itu, ini Fir'aun laknatullah alaihi ini, menyangkakan dengan tekad dia untuk membunuh Nabi Musa ni supaya dia dapat menamatkan perkara Nabi Musa dan mengelakkan Nabi Musa ni daripada berdakwah kepada penduduk Mesir ni untuk memeluk Islam. Ini merupakan kemuncak sifat ingkar dan derhaka. Dia berkata, "Inni akhafu ayubadila dinakum aw ayuzhira fil ardi al-fasad." Fir'aun ini berkata, "Kerana aku khawatir, aku bimbang nanti ditukarkan agama kamu, menyebabkan kerosakan dekat muka bumi." Yang ini maksudkan menukar agama kamu ni adalah Musa. Fir'aun bimbang kalau Musa akan berjaya mengubah tradisi adat istiadat mereka yang sesat itu, supaya dengan sebab itu dia dapat menamatkan pengaruh Nabi Musa dan tidaklah masyarakat itu berpecah kepada agama yang baru. Fir'aun pula merasakan dia bimbang, seolah-olah dia menasihati orang yang ada kelilingnya, aku bimbang, padahal dia sama ni jahat dah. Tapi dia boleh pula mengekspresikan, ekspresikan kebimbangannya. Zaruni aqtul Musa wa liyad'u rabbah inni akhafu ayubtila dinakum aw ayuzhira fil ardi fasad. Aku bimbang besok dia akan menyebabkan kita semua susah, berpecah belah kerana agama yang baru yang dibawa ni, sedangkan kita dalam keadaan sekarang dah okey dah. Maksud dia macam tu, seolah-olah dia menasihat kepada semua manusia, dia aku yang tamatkan Musa ini riwayat hidupnya supaya kita tidak pecah belah. Kemajoriti ulama membaca dengan cara yang kita baca, ayyubatiladinakum au ayyubatiladinakum wa an yuzhira fil ardi fasad. Ini kebanyakan ulama membaca ini akhafu ayubatila dinakum au an yuzhira fil ardi al-fasad. Tapi ada juga yang baca ayubatila dinakum wa an yuzhira fil ardi al-fasad. Ada juga yang baca au, dibacakan di sini, ini akhafu ayubatila dinakum au an yuzhira fil ardi al-fasad. Jadi maknanya kalau yuzhir, kalau kita belajar bahasa Arab, yuzhir berkaitan azhar, ini maknanya fi'il muta'addi, fasad jadi maf'ul bihi. Tapi kalau an yadhhar, mana jadi lazim, jadi al-fasad, jadi dia punya fa'il. Ini kaitan dengan bahasa muslim-muslimat sekalian. Disebut oleh para ulama tafsir, contohnya Ibn Athiyah, contohnya Ibn Jarir dalam tafsir masing-masing. Ada kedua bacaan, tapi yang masyhurnya lah apa yang kita baca, ayyuhal dinakum au an yudhhira fil ardi fasad. Maknanya Fir'aun berkata, aku bimbang dia akan menukar agama kamu, seolah-olah nak mencari redha daripada agama ni milik kamu, bukan aku yang ajak, padahal dia yang menyuruh orang untuk menyembah dia, dia yang menyuruh orang beriman kepadanya, menganggap dia sebagai dewa, Tuhan yang diagung-agungkan. Tapi seolah-olah nak melembut dengan mereka, mengatakan bahawa agama kamu, macam kita sebut pada anak kita, kita kata pada anak kita, jangan buat begini nanti ibu marah nak, ibu mu, tu isteri kita lah, ibu kamu marah nanti, jangan buat begini. Maka Fir'aun pun mengambil pendekatan talatuf macam tu, mengambil pendekatan mesra untuk mengatakan kepada mereka, jangan biarkan Fir'aun, biar aku tamatkan hidup dia, kerana nanti dia tukar agama kamu, agama kamu tu agama aku jugalah. Maksudnya Fir'aun begitu seolah-olah mencari restu rakyatnya untuk mengatakan aku bersama dengan kamu dan kamu ni berada dalam situasi yang betul. Maka inilah pendekatan yang diambil oleh Fir'aun terhadap Nabi Musa. Sesuatu ini boleh kau sekian, tapi Nabi Musa telah pun menjawab dengan penuh berani, ini ustu rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbir la yu'minu biyaumil hisab. Aku ni berlindung kepada Rabbku dan Rabbmu dari setiap orang yang menyombongkan diri tidak mau beriman kepada hari hisab. Iaitu ketika sampai kepada Nabi Musa kata-kata Firaun ini, zaruni aqtul Musa, izinkan aku untuk membunuh Musa, biarkan aku membunuh Musa. Maka Nabi Musa pun menjawab, aku tak berbimbang pada
amaran kamu itu, karena yang kami mengingat aku adalah Rabbi wa Rabbikum. Bi Rabbi wa Rabbikum. Yang mengingat aku bukannya siapa pun, Tuhan aku dan Tuhan kau juga. Masih-masih ini boleh kau sekian. InsyaAllah nanti kita lanjutkan lagi dalam kuliah yang berikutnya. Bila kita menghadapi situasi seperti ini, apakah panduan yang diturunkan oleh Nabi SAW? Kita melihat orang, kita masih takut daripada kejahatannya. Ada doa yang Nabi ajar kepada kita. Doa bila melihat golongan melakukan kita, yang ingin melakukan kejahatan kepada kita, sebagaimana Nabi Musa telah berdoa kepada Allah. Dan doa ini disebut Nabi SAW dalam pentafsiran baginya kepada ayat yang sedang kita bacakan ini. InsyaAllah kita sambung dalam kuliah akan datang. Allahu'alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.